Assalamualaikum, selamat petang. Selamat datang ke channel saya, Matchly. Apa khabar anda di sana semua? Semoga berbahagia selalu. Hari ini saya nak upload satu konten tentang bagaimana sahabat-sahabat kita dari negara seberang menerima gaji ataupun pendapatan bulanan mereka yang mengikat mereka, menarik hati mereka untuk terus bekerja di negara ini. Tidaklah seperti mana yang diperkatakan oleh setengah-setengah individu di negara mereka yang mohon untuk mereka pulang bekerja di negara mereka dan mendapat habuan ataupun gaji yang sama dengan mereka perolehi di sini. Sama ada betul atau tidak pendapatan mereka di negara mereka ataupun di sini, sama-sama kita tengok video tersebut dan pandangan mereka. Go! Kau baru nanya gaji di Malaysia sama gaji di Malaysia sama? Berapa? Okay, tanya. Kurang dispilnya. Ya ker pada gaji Hanut produk. Mang, gaji sama raha? 3.200 lah. 3.500. 3.500 lupa pisan, eh. Lemun duit orang mah 10 juta lebih lah. 10 juta lebih. Pada gaji Han, pun nak abis Hanut. Anjir. Anjir. Nah, ini kerja-kerja sawit, eh. Banyak gaji. Gaji no bulan lain nanya. Dah setiap bulan ke beda-beda gaji. Kadang ker beda-beda setiap bulan. Ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2000. 4 5 6 7 8 9 10. Ji 3000. Alhamdulillah sudah gajian, geng. Jadi segini-gini saya kan? Sebulan paling sakit di Malaysia ya. Kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah, banyak. Boleh ada pula. Ini yang dikatakan nikmat bekerja dekat Malaysia, ya. 9 10 1 2 3 4 5 6 7. Asalkan masuk secara legal tak ada masalah. Kalau kokori suruh tinggalkan kerja, kata gaji sama dengan sana, saya kata tidak. Peluang untuk bekerja di sini ada. Perlu di sana memang ada kerja, tapi peluang bolehkah dicapai oleh semua? Bolehkah mereka menikmati gaji sebegini pada semua sekali? Yang cakap orang rombok kerjanya kotor ini. Ini bukan kerja kedai, bukan kerja kontrak, kerja sawit di kebun. Yang cakap orang rombok ini bija-bija ayam nih. Untuk yang orang ngepes-ngepes mulutnya itu, yang selalu suka ngomongi orang. Orang yang mengutuk-mengutuk PKI di Malaysia, sila lihat ni pendapatan dia orang macam mana. Kan? Ni duit semua ni. Bila dapat gaji macam ni lah. Mentul. Tanya-tanya. Macam ni lah. Biarkan kotor-kotor je lah. Janji duitnya bersih lah. Ni duit semua weh. Bukan jual pepe ini weh. Ni kerja ni di kebun ni. Normal-normal aja. Ya. Kalian bilang, "Bang, gak usah buat video apa." Ya ni cuba menceritakan atas aja, ya. Kadang daripada kalangan negara dewa sendiri yang berpendapat, Bang. Nah, memberi pandangan yang berbeza apa yang mereka rasa tinggal di sini. Semua orang itu berbeda pendapat. Mereka dipanggil balik, ada individu oknum-oknum di sana yang menyarankan mereka agar balik ke Indonesia bekerja di sana. Tetapi adakah di negara mereka menyediakan peluang pekerjaan dengan pendapatan sedemikian? Kan? Ada negara lain yang boleh offer. Tapi mereka bekerja di sini, selesa di sini. Kalau balik ke Indonesia, adakah mereka dapat peluang dengan gaji 4,000 lebih, 3,000 lebih ringgit Malaysia? Tak ada, tak ada. Dan kepengangguran di sana jumlah sampai 5-6 juta orang. Itu yang beliau kata. Beliau berbangga dengan Malaysia sebab dia bekerja di Malaysia. Kita ini kalau masalah rezeki, masalah kerja. Tidak payahlah nak mengujak beliau. Beliau bukannya memuji-muji Malaysia dan mengutuk Indonesia, tak. Beliau berbangga dengan Malaysia sebagai tempat beliau mencari rezeki. Dan beliau tetap jati diri beliau adalah beliau sayang kepada negara beliau. Makanya kita sampai ke luar negeri, jadi TKI, jadi anak rantau. Kalau kalian itu paham, sebuah pendapat itu ada yang berbeda-beda. Semua orang itu berbeda-beda.
Tapi kenapa kalian itu tak terima sebuah fakta, sebuah perbedaan itu gitu? Heran saya. Anda paham isi daripada perbedaan, tapi tak terima fakta dari isi tersebut. Why? Ya? Saya mau bilang, oh saya bangga di Malaysia kerja di sini. Ya udah bangga, bangga saya lah. Ya? Itu pendapat saya, sah-sah saja kan? Ya, pendapat orang lain berbeda-beda. Dan kalau Anda terima pendapat orang lain, ini apa pendapat saya? Saya ini itu di Malaysia kah atau di mana? Ya itu pendapat saya. Kalau kalian tak terima, ya udah diam aja. Ya, ya. Hahaha, tuan-tuan, dapat kita lihat sebentar tadi. Itu contoh kita ambil adalah bekerja dalam bidang peladangan sawit. Rata-rata pendapatan mereka adalah di antara RM3,000 ke RM4,000 ataupun RM5,000. Ini satu pendapatan yang cukup tinggi jika bekerja di negara mereka. Tidak semua pejawatan di negara mereka dapat dengan nilai sedemikian rupa. Tak perlulah ada separuh daripada individu di sana yang menghina mereka, iri kepada mereka, meminta mereka pulang untuk bekerja di negara mereka kerana kononnya di negara mereka juga dengan begitu mudah untuk dapat pendapatan sedemikian. Saya rasa untuk mendapat RM5,000, RM4,000, RM3,000 ataupun RM10 juta ke atas, anda memerlukan satu kemahiran, pengiktirafan atau jawatan yang cukup tinggi. Jika sebagai buruh, anda bukannya sukar, amat sukar untuk dapat pendapatan sedemikian di Indonesia. Jadi mereka yang bekerja di sini dengan pendapatan sedemikian, sudah pasti mereka menyangkal kenyataan-kenyataan daripada beberapa individu di sana yang sering mengeluarkan pendapat menghina mereka. Tadi kita dengar pendapat, pandangan dan gaji-gaji yang mereka perolehi itu adalah hasil titik peluh mereka dan tangga gaji yang tinggi dibayar oleh Malaysia kepada pendatang asing yang bekerja di sini. Cuma satu pesan kita adalah masuk bekerja secara legal, mempunyai pasport, mempunyai visa, dokumen-dokumen yang sah, bekerja di tempat seperti visa, bekerja dengan pekerjaan seperti mana terdapat dalam visa, tidak ada sebarang masalah untuk bekerja dengan selesa. Cuma yang masuk secara haramlah yang banyak menimbulkan pelbagai masalah dan risiko kepada diri mereka sendiri. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dari Matchley. Bye.